Halo semua, balik lagi bersama gue Rofudofu. Nah, kali ini gue lagi mainin yang namanya itu Torchlight. Ini tuh game yang udah keluar beta-betanya, cuman gue baru bisa nyobain betanya itu sekarang. Dan sekarang ini adalah beta server Asia sudah keluar ya. Mendingan langsung aja gue cobain. Ini gamenya tuh kayak game-game apa ya, Albion. Kalau misalkan kalian gak tahu, Torchlight ini udah keluar. Kalau misalkan kalian pengen tes, itu bisa download di TapTap ya. Dan isinya ada 5 kelas. Ini gue baru nyobain banget sih. Apaan nih? Bisa ngilang-ngilang. Keren. Ribet banget dah. Space Time Witness Yoga Commander Moto. Ini tuh art-art kayak gini tuh art-art US banget ya, style-nya. Crossfire Gema Divine Shot Karino Berserker Rehan. Gak jelah. Bisa ngapain tuh diri? Wah, nah ini kayak gini ya gameplaynya tuh. Oke, okay. Kasih nama dulu. Nih, oke, okay. Illegal karakter font. Astaga, illegal. Kok gitu ya? Gue gak ngerti deh. Oke. Okay. Ini gue baru nyobain banget sih. Soalnya baru dapet emailnya dari si tap-tapnya soal game Torchlight ini ya. Torchlight Infinite, we will show now you the basic operation. Oke, okay. Ini di tutorial dulu. Nah ini dia, kayak begini ya. Ini kalian bisa lihat di pojok kiri atas ada FPS-nya, terus ada latensinya. Ini nanti bisa disetting ya. Nah ini ada mapnya juga. Nah ini bisa kelihatan mapnya. Tap to button to use your skill. Oke. Okay. Eh, brute handguard. Oh diambil ya. Oke. Okay. Ini kurang lebih kayak gini ya. Ini cuman banyak yang suka loh. Ini game-game kayak Albion. Terus apa lagi sih gue lupa deh. Yang pengen keluar tuh satu lagi. You have acquired support skill. Try it out. Nah, ini dia menunya. Empathy support skill. Install multiple projectile. Oke, sebentar. Ada settingan. Kita bikin 60 fps dulu coba. Terus grafiknya smooth. Execute. Cobain ya. Ultra, ultra jangan deh. Bisa gak sih? Kuat gak sih? Oke. Okay. Iya lo, FPS-nya drop. Wah, gak kuat ya. Ini gue turunin deh. Ini aja nih. Smooth aja lah. Oke. Okay. Smooth juga drop. Ya udahlah. Oh, jadi di double. Tadi cuma satu ya. Oh, oke. Okay. Ih, dia ngincer loh. Kalau yang suka game-game kayak beginian pasti banyak sih. Oh ya belok tuh. Wih, mantul. Oke. Okay. Oh ya ini size-nya itu 4 giga ya. Sekitar 4 gigaan. Oke, okay, lawan bos. Ya apa sih? Sakit. Oh, ada temennya. Oke. Okay. Nah. You've unlocked talent. Oke. Okay. Talent. What? Ini talent ada banyak banget. Goddess, goddess of knowledge. Wow. Ya, ini talentnya ya. Waduh, banyak banget dong. Sebentar. Di sini ada satu poin mungkin ya. Damage aja mungkin. Ini 12% spell damage, berarti damage. Ada cold damage-nya. Damage dulu aja lah. Oh ini ya, diamond-diamondnya ini buat naikin talent-nya nih. Yang ini nih. Oke, okay. Yang pojok kanan atas. Okay. Oh, dapat item, oke. Okay. Kita ambil-ambilin. Oh ini harus manual ya? Top to crow. Oke, okay. Skip aja. Terus kemana?
Teleport to the next objective. Oke. Okay. Nah, tutorialnya kayak begitu ya. Cepat banget. Back. Oh, ini item ya. Kita pakai dulu. Oh, ini dia nih. Gua ganti. Equip. Equip. Helmet udah. Tangan udah bener. Ada mela juga di sini. Oh, udah buat gacha ya. Coba sebentar. Bisa enggak gacha? Sebentar. Gua cek outfitnya dulu. Oh, ini buat beli shop ya. Oke. Sebentar. Tadi mana sih? Berarti gue bingung deh. Talent kah? Gak mungkin sih. Udahlah, jalanin aja dulu. A few moments later. Tuh dia ngikutin tuh. Pakai bow ya. Kita mana? Sini. Oke. Pakai crossbow gitu. Ayo Arya, serang. Serang tuh, serang. Ye, serang ini. Ya ampun. Sini. Weh, kaget gue. Oh, ada temennya. Oke, masuk. Oh, ada ininya. Mini boss. Main lo. Dapat apa tuh? Dapat senjata. Wih, mantap. Cast speed. Oh, ini mantap nih. Lebih cepat. Ngeluarin skillnya lebih cepat. Apa, ngeluarin basic attack-nya kayak lebih cepat. Ini map-nya gede juga ya. Segede banget. Wait. Oke. Kabar, Pak. I haven't even given it my all yet. Ambilin. Bentar, ini hancur-hancurin ada ininya nggak sih? Ice lens-nya apa lagi? Skill-nya naik gitu. Oh iya, naik level. Oke. Nge-heal. Cutscene. Apa ini dia nih? Diapain tuh? Ditumbalin. What? Buset. Oke. Ditumbalin dong. Sini lo. Kaget gue. Ini tuh apa sih? Ini tuh apa sih? Biar geraknya cepet ya. Sakit. Bentar. Oh iya nih, kayaknya apa ya? Kayak biar ngeluarin skill cepet. Tuh, cepet banget. Aduh. Udah mati gua. Ya mati. Revive at checkpoint. Aduh, ulang lagi dong. Oke, ulang lagi. Ayo ulang lagi. Yeay, mati. Aduh. Ya ampun, mati dong. Dapat yang tadi. Naikin skill. Oh enggak. Ini buka skill dapat enggak? Oh, ini dia. Oh, ini nih, split fire bolt. Ini gua cari. Oh, dibeli gitu. Buy. Kok buy sih? Coba kita pakai. Ini iya loh. Kayak gitu doang. Oh, bisa di-spam ya. Oh iya, bisa di-spam. Ini enak sih. Enak nih. Buat ngabisin waktu, sumpah deh. Kayak buat ngabuburit, kayak begitu nih enak sih pakai main ini. Sembari-sembari nyari-nyari item kan. Ini enak bener. Oke, ke mana ini? Kesini kali ya? Bentar, Pak. Bentar. Ada nongol, ada banyak.
Tapi sejauh ini nggak ada lag-lag kan sih. Lancar-lancar aja ya. Oke, skill. Ini apa ini? Hah? Apaan ini? Those hunters. Dapat journal page. Ngapain, Pak? Nggak bisa ya? Oh, dapat. Oh, ini enak banget, bener asli. Sumpah ini enak bener asli, nggak bohong. Oke, kita ke X, ini ada apa? Nggak ada ya. Oke. 5 minutes later. Oke, kita ke sini. Lawan bos nih pasti sih. Apaan lagi? Defeat Goblin Priest. Oke, ini dia. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Sakit. Bentar. Arya bantuin. Oke, pakai spam di sini. Oh, mati dia akhirnya. Wait. Apain lo? Dapat item banyak. Naik level langsung. Ice Lance naikin, Split Firebolt naikin. Injury Crow. You have captured Tiny Tower, go help people. Ini lanjut ya? Lanjut ya kayaknya nih. Lanjut lagi. Panjang juga ini. Gue gak bisa beli-beli ya. Gue sendiri sekarang. Loh. Yah, ditinggalin gue. Ini langsung sendiri ya. Balik lagi ke portal. Kita balik ke Goblin Village ya. Bukan. Ini ya. Nah, Head of Ember. Nah, udahlah gitu aja lah dulu ya untuk sekarang gameplaynya. Ini dia untuk Torchlight. Ini asik sih. Kalian bisa buat ya ngabuburit, ngabisin waktu nih, enak sih. Selalu bisa nyari-nyari senjata kayak gitu-gitu ya. Ini gamenya juga 4GB size-nya seingat gue. Nanti gue taruh deh untuk screenshot-annya berapa size-nya. Dan ini masih banyak banget ya. Kayaknya belum gue cek-cekin dulu deh. Mendingan gue kasih lihat gameplaynya aja dulu untuk si Torchlight ini. Jadi gitu aja untuk sekarang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekali lagi, terima kasih.